Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Bagaimana kabarnya adik-adik setelah liburan panjang? Kita akan belajar lagi ya. File dari soal ini PDF-nya ya. Dari apa informasi ini sudah saya berikan di sini grup ruang belajar ya. Nanti apa materi-materi yang ada di televisi nanti akan saya bahas dan link dari filenya, link dari videonya bisa didapatkan di ruang belajar. PDF ini juga didapatkan, bisa didapatkan di ruang belajar. Ya, silakan bergabung, gratis ya, silakan. Link untuk grup itu ada di bawah nanti di kolom deskripsi. Ya, kita lihat kita belajar apa saja minggu ini dari mulai tanggal 1 sampai 7 Juni. Untuk yang PAUD ya, hari Senin dimulai dari jalan sesama seperti biasa, setiap hari jalan sesama ya. Ada menunggu, pakaian, ayo siap-siap, kotak dan keluarga bahagia. Untuk yang SD kelas 1 sampai 3 ada petualangan Oki dan Nirmala ya, di hari Senin, Selasa kita belajar pengurangan. Rabunya kita belajar pesta balon dan Kamis kita belajar mengenal pecahan. Rabu kita belajar sahabat senam irama ya. Jumat ya, terus Sabtu Minggu adalah ragam cerita. Kemudian di sini untuk kelas 4 sampai 6 hari Senin kita belajar kerajinan dari STT es krim ya. Selasanya kita belajar siklus air dari X Science. Rabunya Museum Nasional ya. Kamis pengenalan drama ya. Jumat adalah gemar matematika ya, penyajian data ya bersama Pak Ridwan. Kemudian hari Seninnya ya untuk yang SMP ya, oke nanti akan saya bahas semua ya soal-soal yang ada di situ. Legenda burung api Manggarai, terus kemudian ada matematika layang-layang dan trapesium untuk hari Selasa. Hari Rabu ada pembangkit listrik tenaga matahari. Hari Kamis ada matematika manfaat betul ya. Ya, pola bilangan, matematika mantul. Kemudian menjaga hutan Indonesia. Ya, dilanjutkan untuk SMA ya, film pendek Obsesi dan Senior vs Junior. Untuk hari Selasanya persamaan eksponensial bentuk 1 2 3. Untuk Rabunya yogurt dan susu kambing. Kamis ada persamaan eksponensial. Rabu pembahasan TPS untuk persiapan UTBK ya. Jumatnya maksud saya ya. Nah, kemudian untuk orang tua selebihnya jam 10.30 ke atas ya. Oke, ini adalah gambarannya. Untuk PAUD ya, seperti biasa jalan sesama kita mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kita akan ada Senin petualangan di hutan Mapel ya. Untuk Selasanya, nah ini akan kita jawab nanti, tunggu aja video dari saya untuk pembahasannya. Kemudian untuk hari Rabu ini ada pertanyaan yang akan saya bantu jawab juga. Kemudian hari Kamis ya ada apa? Ada kompetensi numerasi ya, mengenal pecahan. Oke, untuk 1 sampai 3. Kemudian hari Jumat ya. Jumat ada senam irama. Kemudian untuk 4 6 kita lihat Senin kita punya kerajinan dari setitik es krim ya. Selasanya kita punya eksen siklus air. Ya, ini adalah soalnya, mungkin ingin tahu soalnya seperti apa. Ya, ini Rabu ya Museum Nasional. Kamis pengenalan drama. Oke. Dan ini untuk SD kelas 4 sampai 6 ya. Jumat ya. Ini ada dari Pak Ridwan penyajian data ya. Ini kalau di SMP dan SMA namanya statistik. Oke. Nah, untuk SMP kita mulai dari legenda burung api Manggarai ya, kemudian layang-layang dan trapesium ya untuk lanjutannya matematika SMP. Terus masih ya layang-layang dan trapesium. Terus hari Rabu pembangkit listrik tenaga matahari ya. Kamisnya kita manfaat betul pola bilangan. Nah, ini penting untuk SMP kelas 8 atau kelas 7 mau kelas 8 ya. Nanti awal-awal kelas 8 pelajarannya ini nanti akan saya bikin pembahasannya. Untuk berikutnya ini apa ini? Kamis matematika manfaat betul pola bilangan. Ya, untuk yang SMA, oh masih SMP ya, menjaga hutan Indonesia. Oh, ini Kamis Jumat ya.
Nah, ini penting ini menjaga hutan Indonesia ya. Itu untuk SMA, SMK itu dianggap sama. Ya, Senin kita film pendek Obsesi Senior vs Junior. Ya. Kemudian ada eksponensial ya. Di sini dari MATLAB ya. Kemudian ada yogurt dan susu kambing, dilanjutkan dengan kompetensi neural eksponensial, masih dari MATLAB ya. Kemudian TPS ya. Oke. Pembahasan soal TPS ya. Setiap hari di channel Inside Chamber juga ada pembahasan soal TPS, dilihat saja ya. Terus SMA SMK pembahasan soal TPS untuk persiapan UTBK. Jadi di sini nanti kita akan berlatih ya. Carilah teks soal, tentukan kalimat utama, gagasan utama untuk bahasa Indonesia ya. Oke, selebihnya adalah keluarga Indonesia parenting ya. Oke. Tunggu video-video pembahasan dari Pak Ali, akan segera saya update di channel Inside Chamber. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.